والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan, memberikan nikmat hidayah taufik, mana Dia menggerakkan hati seorang hamba menuju rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah seorang dia dimampukan untuk beranjak dari ranjang tempat tidurnya, kemudian dia bergerak menuju masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan itu adalah nikmat yang sungguhnya harus disyukuri, sepatutnya harus disyukuri. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an: "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Bahwasanya nikmat apa saja yang Allah berikan kepadamu, hai hamba-hambaku, maka itu semuanya datang dariku, bukan datang dari kemampuanmu untuk bangun, bukan datang karena kehebatanmu, bukan datang karena memang ketaatanmu dan kesolehanmu. Amal soleh pun adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga seorang hamba mukmin, dia melihat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu dalam cakupan yang sangat luas. Dia melihat antara satu nikmat dengan nikmat yang lainnya. Hingga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menggambarkan, sungguh amat lemah akal seorang yang hanya melihat nikmat Allah hanya pada ta'am syarab atau yang hanya melihat nikmat Allah itu dari makan, minum, kemudian pakaian. Itu menunjukkan kelemahan akal seorang. Tetapi seorang mukmin, dia melihat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tercurahkan dari Allah itu sungguh sangat banyak. Hingga Imam Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullah ta'ala menyebutkan, setiap hamba dia diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu pun harus di alhamdulillah lagi. Karena tatkala dia bisa, Allah takdirkan dia bisa mengucapkan kalimat alhamdulillah, itu nikmat dari Allah. Dan nikmat tersebut harus disyukuri lagi. Dia ucapkan lagi alhamdulillah. Hadza huwa. Inilah hal tatkala manusia, saat tatkala seorang mukmin dia betul-betul melihat nikmat Allah itu memang datangnya dari Allah. Segala sesuatu yang dia terima dari kesenangan itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan, para pendengar, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, dalam satu bab akidah yang dimaklumi dalam ilmu Islam, kita mengenal namanya istilah al-iman. Al-iman secara lugatan dia memang sebutkan percaya, meyakini suatu.
Dan secara syar'an adalah qawlu bil lisan wal i'tiqadu bil qalb, al i'tiqadu bil qalb wal qawlu bil lisan wal amalu bil jawarih yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman adalah keyakinan yang datang dari hati, diucapkan dengan lisan, kemudian dia diamalkan dengan anggota badan, bertambah karena ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Tiga hal ini tercakup, tersebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan a'laha kalimatun la ilaha illallah, a'laha qaul la ilaha illallah. Sesungguhnya iman itu terbagi menjadi 73 cabang. Yang paling tingginya adalah ucapan. Ya, ini yang pertama ya, ucapan la ilaha illallah. Kemudian beliau menyebutkan wal haya syu'batu minal iman. Dan malu adalah bagian dari keimanan. Ini adalah amalan hati. Yang pertama adalah qaul la ilaha illallah. Beliau menyebutkan isyarat bahwasannya lisan itu merupakan bagian dari iman. Kemudian yang kedua beliau menyebutkan sebuah sifat amalan hati adalah malu. Yang mana malu ini yang dimaksud adalah malu yang menyebabkan dia tidak ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malu yang dimaklumi sebagai yang malu yang umum ya. Kenapa enggak mau jadi khatib nanti di masjid itu, enggak mau malu? Kenapa Anda tidak mau azan padahal sudah datang masuk waktu azan? Enggak mau malu. Ini adalah malu yang tercela. Tapi malu yang dimaksud syu'batu minal iman adalah malu yang menimbulkan, membuahkan rasa tidak ingin melaksanakan kemaksiatan, malu kepada Allah. Kemudian yang ketiga, syarat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasannya amalan termasuk bagian dari iman, beliau menyebutkan wa imatatul adza anit tariq iman. Wa adanaha imatatul adza anit tariq. Dan iman yang paling rendah kata beliau sallallahu alaihi wasallam adalah menghindarkan gangguan di jalan. Seorang hamba dia lihat ada batu besar di jalan raya. Dia berhentikan motornya, dia angkat batu tersebut, dia pindahkan. Adalah iman. Ketiga hal ini tercakup dan ada dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perkara yang ditambah oleh para ulama, iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Tatkala seorang hamba dia bermaksiat kepada Allah, maka iman yang ada pada dirinya semakin hari semakin berkurang. Dia ibarat besi yang semakin lama semakin berkarat. Kaca yang awalnya dia adalah bening, titik-titik noda kemaksiatan bertambah. Hingga tatkala dia hendak melihat dari kaca tersebut, ada kalanya dia sudah tidak bisa melihat lagi karena banyaknya noda yang telah tertumpah di atas kaca tersebut. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa dalil menunjukkan ketaatan bisa menambah keimanan seorang hamba. Dalam surat Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim zadatuhum iimana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sungguhnya hanyalah seorang mukmin itu
jika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wajilat qulubuhum, hati mereka itu tunduk, kutus layu. Kalau mereka mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala mereka terus dibacakan ayat-ayat tersebut, zadatuhum imana, bertambah keimanan mereka. Isyarat bahwasannya ketaatan seorang dia membaca Al-Quran akan menambah ketaatan dalam hatinya. Dan termasuk mafhum mukhalafah, satu yang kebalikannya, seorang hamba tatkala dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan berkuranglah tingkat keimanannya. Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazni az-zani wa huwa mu'min. Tidak berzina seorang penzina dan dia beriman. Tatkala seorang pezina sedang berzina, dia tidak beriman. Maknanya bukan menafikan keimanan secara keseluruhan, tapi kesempurnaan, kebanyakan imannya telah hilang karena sebab perbuatan zinanya. Mengapa kita perlu tahu iman itu bertambah dan iman itu berkurang? Faedah yang paling besar, para pendengar jamaah salat subuh, semoga Allah merahmati kita semuanya, bahwasannya diperlukan bagi seorang hamba untuk selalu tajdidul iman, memperbarui imannya. Ikhwan, betapa banyak setiap hari kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin dia akan sering memuhasabah dirinya. Mungkin disebutkan dalam athar Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, hasibu qabla an tuhasab. Berbanyaklah kalian menghisap diri kalian, hitung amalan-amalan kalian. Apakah amalan itu kebaikan ataupun dosa? Coba hitung. Perbanyaklah kalian menghitung yang seperti ini sebelum kalian nanti benar-benar dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan dia mengetahui betapa banyak maksiatan yang telah dia lakukan, dia sadar bahwa bisa jadi nanti dia bertemu dengan Allah, ya, keimanan yang selama ini telah dia usahakan ternyata tidak bernilai sedikitpun sisi Allah Subhanahu wa taala. Keimanan, amal soleh yang selama ini dia lakukan ternyata telah hilang semuanya. Apakah yang paling gawat dari kemaksiatan tersebut adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Raqadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami datangkan kepada mereka amalan mereka saleh, ya, salat, zakat, haji, puasa. Di bulan Muharram enggak ada lubang sedikit pun puasanya. Tapi karena dia melakukan sebuah kesyirikan, dia tidak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, wafat. Kami jadikan semua amal saleh mereka itu seperti debu yang berterbangan, tidak bermanfaat. Atau yang kedua, kemaksiatan yang dia lakukan kepada sesama hamba manusia. Dia suka ghibah. Ini sepulan tu, ada capik dia. Si buta itu, si hitam itu, si keriting itu. Ya, si. Dia bongkar aib yang ada pada saudaranya. Dia adu domba, namimah. Dia datang dengan segunung amalan, ternyata itu bukanlah harta dia. Kenapa? Dia bagi-bagikan harta tersebut kepada orang yang telah dia ghibahi, yang telah dia namimahi. Amal soleh termasuk keimanan, dan amal soleh itu terbagi-bagi hingga jadilah dia aflas, bangkrut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya, siapa orang bangkrut? Para sahabat, mereka, kata para sahabat, bangkrut itu orang-orang yang tidak memiliki dirham dan dinar. Bukan, kata Rasulullah. Orang-orang yang bangkrut adalah mereka yang datang dengan membawa pahala salat, membawa pahala zakat, membawa pahala puasa,
Tapi kemudian dia terpaksa, dia harus membagikan amal soleh dia ini kepada orang-orang yang telah dia ghibahi, yang telah dia namimahi, telah dia hina, dan lain sebagainya. Ayuhal muslimun, tajdidul iman adalah perkara yang sangat penting bagi seorang hamba untuk terus-menerus memperbaharui imannya. Dengan cara apa kita memperbaharui iman? Kalimat umumnya adalah dengan melaksanakan ketaatan. Kalau diperkhusus, amalan apa yang paling baik untuk memperbaharui keimanan seorang hamba? Yang paling pertama adalah dia kembali, dia sering membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah dia tidak pernah mentadabburi Al-Quran? Mencoba memahami, mengambil intisari apa yang disebutkan dalam Al-Quran, atau dalam hatinya itu ada batu telah tertutup. Kemudian yang kedua, di antara hal yang paling bermanfaat untuk mencas keimanan itu adalah menuntut ilmu agama. Duduk di majelis ta'lim. Inilah hal yang paling ditekankan oleh para ulama untuk seorang dia mencoba mengembalikan imannya yang telah hilang. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah mengatakan, "Wa man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-malaikah wa dzakarahum Allah fiman 'indah." Dan tidaklah suatu kaum dia berkumpul di salah satu dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Mereka membaca Al-Qur'an dan mereka saling mempelajarinya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada mereka sakinah, ketenangan. Itu ada dalam majelis ta'lim. Orang dia melaksanakan kemaksiatan, pasti dalam hatinya itu ada kegundahan. Bagaimana dia tidak gundah? Sedangkan dia sedang durhaka kepada Rabbnya yang telah menciptakan dia, yang telah memberikan rezeki kepadanya. Kegundahan meliputi dirinya. Kemudian dia datang ke majelis ta'lim, nazalat alaihi musakinah. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan. Menunjukkan kemaksiatan itu semakin terkikis dalam hatinya, bertambah keimanannya. Wa haffathumul malaika wa ghasyiyatumur rahmah. Allah tumbuhkan di antara mereka saling kasih sayang. Sering pergi menuju majelis ta'lim, Allah tumbuhkan rasa kasih sayang di antara mereka. Wa haffathumul malaika, para malaikat menaungi mereka dengan sayapnya. Malaikat adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan hadis ini Rasulullah tutup, Allah Subhanahu wa taala menyebut nama-nama mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fulan, dia telah bermajelis. Siapa yang sebutkan Allah Rabbul Alamin? Ini bukan penguasa, bukan pimpinan. Kita kalau disebut nama kita oleh penguasa mungkin senang sekali. Sebut nama kita oleh Raja Salman, senang sekali. Ini Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan nama kita, ya ikhwan. Maka menuntut ilmu agama itu adalah di antara cara untuk seseorang mencas kembali keimanannya. Jadi yang sebelumnya dia adalah seorang yang bermaksiat, jadi yang sebelumnya dia banyak melakukan kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak baca Al-Qur'an, kemudian hendaknya kembali datang memaksakan diri untuk belajar duduk sabar di majelis ilmu agama. Banyak hal yang bisa dikupas dari seorang dia bisa bertambah keimanannya. Tapi kita cukupkan dua hal ini, dan ini adalah yang paling utama.
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga iman kita semuanya. Hingga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kita dalam keadaan orang-orang yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dari dasar keimanan yang muncul karena hati kita selalu terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.